Kementerian ESDM melalui perwakilannya saat melakukan uji coba gas rumah tangga pada Rabu 14 Oktober lalu mengatakan, masyarakat diminta tidak cemas atau khawatir dengan penggunaan jaringan gas karena selain memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi, kebocoran pipa juga tidak perlu dikhawatirkan karena menurut perwakilan dari Kementerian ESDM Herjoni Pandra, ketahanan pipa jaringan gas bertahan hingga 20 tahun ke depan dan setelah itu baru akan mendapatkan perawatan ulang. Selain itu, stok gas di Sarolangun juga dinilai cukup banyak, di mana satu sumur Pertamina bisa bertahan hingga 7 sampai 10 tahun mendatang. Herjoni juga menambahkan jaringan gas rumah tangga ini dinilai lebih hemat dan ekonomis dibandingkan gas LPG umumnya. Karena untuk keperluan rumah tangga biasa, dalam satu bulannya maksimal penggunaan gas warga berkisar di harga maksimal Rp50.000. Perwakilan dari Kementerian Sdm Herjoni Panra juga menyampaikan saat ini sudah ada 600 pengajuan penambahan pemasangan baru oleh warga sehingga dirinya meminta pengajuan sambungan baru tersebut dapat diusulkan pemerintah daerah ke Kementerian Sdm agar dapat dianggarkan. Itu calon pelanggan yang minta diusulkan baru itu sudah 600, 600an dan tertunggu minta minta dipasang. Ini kan kita kan anggaran kita cuma batas 5.527. Nah itu mungkin nanti yang mengusulkan itu ke ke Pemda, Pemda buat usulan ke kami, nanti kami nanti akan usulkan dulu anggaran, kemudian kalau memang disetujui baru kita lakukan pengembangan. Surya Abadi, Jambi TV.